To find the PDF from CLAB. So maksudnya daripada CDF nak cari PDF. So kena buat apa agak-agak? Differentiate. Lebih mudah, lebih senang. Okay. So ini PDF probability density, ini CDF. So differentiate CDF dapat PDF nanti. Okay, itu je konsep dia. Okay, accumulative distribution function fx of a continuous random variable is defined as follow. Okay, so dia dah kata ini adalah cumulative of continuous. Awalnya. Okay, so nak cari nilai AB, then nak cari probability density function, CDF, apa? PDF dia. Nak cari F kecil dia pula. So, yang pertama. Nak cari nilai AB ni. Okay. Pada satu. Tengok nak. Pada kosong, pada tiga. Faham tak ni? So, kalau pada kosong, awak boleh ganti dekat function ni. Dan dia juga adalah benar untuk kosong lah. Untuk satu, atas dan bawah. Tiga, atas dan juga pada satu tu lah. Okay. So, kalau saya buat at one, at x equals to one. So, kalau at x equals to one, ni lah. At equals to one dekat sini, ni. At x equals to 1. So kat sini dengan kat sini kan. Okay, so kita gantikan apa? 1 square over 3. Sebelah kiri, sebelah kiri atas kan? Sebelah kiri atas, sebelah kanan bawah. So sama dengan sebelah kanan apa? 1 tolak A, 1 square tolak B. Are you with me? You faham tak? So pada 1 tu saya nak sama ke atas dengan bawah. Dengan arti kata lain, kiri sama dengan kanan. Okay. Kalau nak buat number line pun boleh. Tapi tak perlu lah buat number line kan, nampak dah kan. Okay. So daripada sini dah boleh dapat satu persamaan dah. Iaitu A tambah B sama dengan 2 per 3. Okay. Okay. Lepas tu pada 3 pula. Nak buat kat sini juga, nak bagi nampak. Pada tiga. Pada tiga ganti kat mana? X equals to 3. Ganti kat sini dengan satu. So maksudnya tiga tolak A. Tiga kuasa dua tolak B. Sama dengan satu. Okay, so tiga. 9A lah. 9A. Okay. 9 tolak A. So tolak 9A tolak B sama dengan 1. So 9A tambah B sama dengan 2. Okay. Saya suka buat terus macam ni. Simpler. So selesaikan persamaan 1 dengan 2 untuk cari A dan B. Okay. Following. Okay. Faham tak cara ni? Faham? Faham eh? Kalau tak, boleh je buat macam kuliah. Dalam nota kuliah ni, dia buat satu, 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 satu. Tak lagi. Ni saya buat dua kali je. Kiri sama kanan, kiri sama dengan kanan. Okay? Lebih mudah lah sebab nampak terus kan. Everyone, done? Okay. Dah? Okay.
Okey, ataupun boleh buat macam ni. Ni antara 0 hingga 1 F1. Antara 1 hingga 3 1 pun betul. Rasa-rasa lagi kiwa je lah kot. Kan banyak sangat. Ni antara 1 hingga 3 ganti pula 3. Tu lebih besar daripada 3 ganti 3. Faham? Faham je kan? Okey, tak apa, boleh je. Ni long, ni very long story. Tadi cikgu long story kat short. Okey. Okey, so selesai kan? Dapatlah A 1/6, B 1/2. Okay, second last concept. Okay, konsep yang terakhir, CDF PDF untuk lecture 4 lah. Last concept dan lecture 5. Terus saya akan sambung lecture 5. Okay, all of you done with this? Okay, so now kita nak cari CDF PDF. So kena differentiate. Okay, ingat tak hari tu kalau daripada PDF ke CDF kena integrate, saya kata tambah satu interval sebelum yang kurang daripada kosong dengan lebih satu yang pada hujungnya kan. Yang kosong, yang atas tu kosong, bawah tu confirm satu kan. Tambah satu kan. Tapi kalau untuk CDF ke PDF, awak buang yang atas, awak buang yang bawah. Senanglah kan. Cumanya, okay, awak dah buang dah atas, awak dah buang dah bawah, so awak ada dua interval aje lah, right? Interval antara kosong hingga satu dan satu lagi satu, Allah, tak ada tempat nak tulis. Satu hingga tiga lah tu lah. Okay, satu hingga tiga. Okay, ha, ni yang kita nak cari. Apa ni fungsi PDF dia kan? Cumanya yang satu lagi ni awak tambah kosong otherwise. Dah habis cerita. Itu aja. Semudah itu. Tambah kosong otherwise. Okay. So, kita nak buat untuk dua interval sahaja. Interval yang pertama, interval kedua. Okay. So, yang pertama. Okay. So, untuk yang pertama, for x in between 0 to 1. Okay. F kecil adalah bila mana kita differentiate F besarnya siapa? X square over 3. Ha, ingat differentiate. Macam mana differentiate? Kuasa bawa ke depan, kuasa tolak satu. Differentiate. Ni sekejap ada yang hantar balik SPM ni. Ha, okey. Bukan sen satu. SPM lagi dah belajar kan? Ha, okey. So jadi apa jawapan dia? 2x over 3. Ha, dah. Okay, next, for x in between 1 to 2 ke? 1 to 3, makanya f kecilnya adalah bila mana awak differentiate f besarnya, fungsinya adalah x minus x square over 6 minus 1 over 2. Maksudnya, awak ganti masuk AB siap-siap tau. Sekali kalau in terms of A dengan B, nak differentiate apa? Okay. B, A berapa? Negatif 1.6 ke tadi? Betul. Okay, ganti masuk A, B. So, A 1.6, B 1.2. Okay, so kita akan dapatlah. Okay, laju. Satu tolak X tambah. Satu tolak X over 3. Okay, differentiate X jadi 1. Ni X square bawa ke depan 2X. So 2 dengan 6, 1/3. So X per 3 differentiate constant 0. Dah selesai. So akhir sekali tulislah balik F kecil. Ok,
Okay, fungsi yang pertama 2 per 3 X untuk interval mana? 0 hingga 1. Tanda-tanda ni semua ikut aja soalan asal. Okay. 1 tolak X per 3 untuk interval 1 sampai 3. Tambah apa? 0 other Y. Dan tambah je at all time. Tambah je 0 otherwise. Okay. Itu je untuk lecture 4. So since kita ada masa lagi dan lecture 5 pun memang tak banyak, dalam 20 minutes boleh habis, saya akan terus dan habiskan lecture 5 hari ni. Okay. Okay dah.